Kenapa nggak jalan, Pok? Kan masih jauh. Mobilnya mogok ya? Kamu mau ngapain? Aku mau ngambil janin kamu di sini. Jadi kamu yang mencuri janin Dita sampai Dita mati dengan perut yang kosong. Kamu juga yang membuat wewe gombel berkeliaran di kampung kita. Iya. Emangnya kenapa, ha? Jangan, aku mohon. Ada orang suara minta tolong. Jangan. Kayaknya dari sebelah sana. Jangan ambil bayi saya. Bukan, di sono. Kamu tuh ya kalau dikasih tahu masih aja nggak percaya. Udah, sok tahu kamu. Jangan. Aku mohon jangan ambil janin aku. Jangan. Jangan. Sebelah sana. Astagfirullahaladzim, Mpok Rani, bukannya Mpok Rani lagi hamil, iya Pok. Kok perutnya kempes, Pok? Kayaknya ada yang mengambil janinnya deh. Astagfirullahaladzim. Mpok mau bilang apa, Pok? Mpok Andari, kenapa, Pok? Nadine tuh, pasti dia mau nangkep kita tuh. That's right, my brother. Wah, dia masih marah sama kita. Soalnya kita udah nipu dua kali nih. Iya tuh, mendingan kita kabur aja yuk. Ayo. Bang Acul, Bang Parto. Ya Allah, cepetan dimari. Gak usah takut. Damai, udah damai. Ayo, gak mungkin ngapa-ngapain. Ini cuma ada sesuatu yang penting. Dimari. Wah, Cius ya. Cius nih. Cius kan Adin, kita mau damai. Damai ya, peace ya. Iya. Wow. Innalillahi wa inna rajun. Bang Acul, entuh. Urusin jenazah. Mpok Rani meninggal dunia. Ayah mau cari orang yang lagi ambil janin. Iya. Iya. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maaf ya, Sayang. Ibu, kok ada di sini? Anak itu. Kenapa bu dengan anak ini? Astaghfirullahaladzim.
kamu. Kok Yova tiba-tiba gak nangis kayak udah kenyang? Kamu memang abdiku yang paling setia. Sediakan terus tumbal bayi dan ibu hamil agar bayimu sehat-sehat saja. Po Andari, bertobat po, mumpung kesempatan itu masih ada. Untuk apa, ha? Sudah bertahun-tahun aku berdoa untuk dikasih keturunan. Tapi buktinya, aku tidak pernah dikasih keturunan. Dan sekalinya aku mengabdi kepada Wewe Gombel, aku langsung dikasih anak. Tapi po, po meminta anak sama Wewe Gombel itu tidak akan menyelesaikan masalah po. Yang ada malah memupuk dosa. Karena po akan terus-terusan memberikan tumbal sama Wewe Gombel. Kamu gak usah kecampur ya. Urusin aja urusan kamu sendiri. Aku habisi kau. Astagfirullahaladzim. Jadi udah ada dua korban selama ini, toh? Bentar, terangin. Terangin. Jadi udah sabarnya. Kak Nadine udah bilang ke kita, dia udah tahu siapa biang keroknya. Nah, sekarang itu Kak Nadine mau nyamperin tuh si biang keroknya. Dia bilang kagak. Siapa ya? Enggak. Makanya, kalau gua ngeliatin lagu-lagu lu ngomong, mah gua kagak percaya. Gua malah curiga sama lu berdua. Wow. Jangan anak gua lu tangkep, lu culik, malah lu kasih sama si Broto. Ah, lo! Astagfirullahaladzim. Demi Allah. Be, Nyak? Iya. Jangan sekarang ini jujur sejujurnya. Kita enggak, jangan sehujan, Cang. Kakak boleh tuh di samping ada Pak Ustadz. Udah, gini aja. Kita semua berpencar cari Nadine sampai ketemu. Kita kudu bantu dia. Iya, benar Pak Ustadz. Abang itu sebenarnya hasil Mpo Aan dari bersekutu sama Wewe Gombel. Astagfirullahaladzim. Mas. Jadi ini sebabnya kamu yang mandu tiba-tiba punya anak? Dia pembunuh. Pembunuh. Jadi kamu juga bunuh ibu aku, Andari. Mas, tolong mas, jangan percaya. Mereka semua gak benar, mas. Mereka tuh gak benar, mas. Mereka Jani. Bohong. Jadi kamu yang bunuh ibu aku. Ya, Andari. Jadi istri Bang Saiful ini membunuh wanita yang lagi hamil. Terus janinnya diambil. Terus istri Bang Saiful ini mencari tumbal untuk diberikan kepada Wewe Gombel supaya anaknya tetap terus hidup. Jangan-jangan Tania mati gara-gara kamu juga. Keterlaluan kamu, Andari. Bang Saiful, sebaiknya anak abang itu kasih ke Pak Ustadz aja. Dibawa ke Pak Ustadz. Siapa tahu masih bisa dirawat. Soalnya kan kita nggak tahu takutnya kena pengaruh setan. Mas, saya mohon jangan percaya sama mereka semua. Mereka semua tuh bohong, mas. Mas! Aku tidak akan biarkan kamu bawa anak itu.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, ilah kemana sih Nadine ya? Ya kagak tahu kemana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Tat. Nadine mana, Bang? Lah, ini aja lagi nyariin, belum ketemu. Ini juga belum nemuin, Cuk. Sama. Cari yang benar. Pur. Beneran lu lewat? Lu ngeliat anak gua enggak, Pur? Itu, Cang. Masya Allah, Nadine. Alhamdulillah, lu udah dateng. Iya, Nyak. Nyak, Babe, Pak Ustadz. Jadi, si Po Andari sudah meninggal karena dapat azab dari perbuatannya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mohon maaf atas kelakuan istri saya selama ini kepada warga. Kalau dia meresahkan. Pak Ustadz, saya mohon, tolong selamatkan anak saya dari pengaruh wabah gombel. Ini anak kagak salah apa-apa, tapi mestinya ini anak kagak ada di sini. Bos, Allah Akbar. Jangan ambil anakku, Tania. Jangan ini. Tat, Bang Saiful. Itu bayi Tania. Dan dia pengen bawa pergi bayi. Bang Saiful, maaf Bang. Itu barangkali memang anak Pok Tania. Mungkin istri Abang itu mengambil dengan bantuan Wewe Gombel, Bang. Jadi biarkan dia bersama ibunya. Maaf, Ibang. Pak Ustad, tolong anak saya, Pak Ustad. Yaudah, lu yang sabar ya. Lu harus ikhlasin, ya. Ul. Ini tanda kejahatannya Andari. Ini walah bau busuk. Ini pertanda bahwa hati Andari juga busuk. Gimana, Tat? Semuanya mari kita doain almarhumah Andari. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya benar, suara bayi juga nggak ada ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mat, terusin. Alhamdulillah. Rabbana atina fiddunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bul, ente kudu ikhlas, kudu sabar. Ini semua takdir Allah. Ini semua ujian dari Allah. Insya Allah, Pak Ustaz. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau emang kita mau punya anak, kita minta sama Allah. Jangan lupa dibarengin ikhtiar. Insya Allah kalau udah waktunya, Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terus, kita punya anaknya kapan? Ih, apa-apaan sih kamu?